kali ini berhubung kondisi saat ini yang sesuai informasi yang dihimbau oleh pemerintah, ya, kita harus mengisolasikan diri di era pasca COVID-19. Fairy Channel akan memberikan tips-tips untuk menjaga ketahanan tubuh, ya, supaya tetap fit kondisi badan. Dan kemana-mana ikuti terus video ini sampai selesai. Kali ini di Fairy Channel akan memberikan tips atau metode olahraga tidak mesti harus di luar kamar atau di luar rumah, karena sesuai himbauan pemerintah pusat maupun pemerintah lokal, ya. Dan ada beberapa informasi yang kita dapat, karena saat ini di Radius Channel tidak bisa keluar mengunjungi kosmen karena semua sudah pada tutup, ya. Jadi kali ini kita fungsikan dan memanfaatkan waktu untuk berolahraga dengan menggunakan 3 barbel bag, ya. Itu olahraga antar beban, ya. Ini bukan barbel, hanya bahan-bahannya atau alat-alatnya itu sangat sederhana seperti ini, ya. Ini barbelnya seperti ini, guys. Ini hasil karya sendiri. Kemudian yang kita pakai tiga ini mungkin diperkirakan beratnya kurang lebih sekitar 5 sampai 6 kilo, ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, seperti ini. Oke. Jadi para penonton, sebelum kita mengangkat barbel, tentunya kita harus peremasan dulu, peremasan semua persendian supaya tidak mudah terjadi terkena cedera, ya. Jadi kita harus peremasan. Kita barusan di depan halaman, di depan rumah, kita juga dari kecil sampai pelenturan mau persendian. Jadi kali ini saya akan berikan trik untuk membesarkan bahu, ya, bahu bagian atas, pembentukan bahu bagian sini, ya. Oke. Kita akan membentuk bahu bagian ini, ya, bagian ini, guys, bagian samping, ya. Sekalipun kita menggunakan alat yang sangat sederhana, yang tidak sempat datang, tidak sempat datang di tempat-tempat gym, apalagi di era pasca COVID ini, tentunya di rumah saja kita boleh olahraga supaya tetap terjaga kebugaran tubuh, kesehatannya kita tetap stabil, tetap fit, sampai berakhir virus COVID-19 ini, ya. Dan mudah-mudahan COVID-19 ini segera berakhir, supaya kita bisa beraktivitas kembali, dan kemudian supaya di Fairy Channel bisa mengupload video-video tentang tutorial perbaikan mesin fotokopi. Ya, mudah-mudahan saja cepat berakhir, ya. Kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai keyakinan kita masing-masing. Oke, dan tetap semangat, ya. Mudah-mudahan cepat segera berakhir. Jadi kita harus menggunakan 2 barbel. Nah, ini versi di Fairy Channel, ya. Versi di Radius Channel. Jadi tekniknya harus posisi pegangnya barbel seperti ini. Nah, kemudian kita angkat ke atas, ya. Angkat ke atas. Sepertinya tidak terlihat. Jadi seperti ini. Pada saat diangkat ke atas, kita harus tarik nafas. Nah, kemudian narik nafas itu harus menggunakan hidung, ya. Narik nafas menggunakan hidung. Kemudian begitu turun, dihembuskan lewat mulut. Nah, begitu pada saat mau diangkat, tarik lagi nafas, dan seterusnya seperti itu, ya. Artinya supaya dari segi informasi yang saya dapat ketika juga diatur nafas itu tentunya memberikan dampak positif kepada jantung, guys. Oke. I'm a fucking bandit. I'm a fucking bandit. I'm a
menjaga kesehatan ya, karena kita tidak bisa keluar, keluar rumah kecuali ada sesuatu yang sangat urgent atau sangat penting baru bisa ya. Kita harus tetap mengikuti himbauan pemerintah karena tidak menutup kemungkinan mungkin fisik kita pribadi kuat ya, fisik kita, stamina kita tahan, tapi orang lain belum tentu guys, karena sampai saat ini kita tidak tahu, belum bisa terdeteksi karena memang kita tidak pernah periksa. Jangan sampai kita tertular oleh virus itu, dan mudah-mudahan tidak ya. Kita lebih baik menjaga kita dan menjaga teman-temannya. Yang kedua itu untuk lengan atas ya, dari keningnya. Tapi sebetulnya untuk awal sebetulnya harus menggunakan barber yang paling ringan supaya otot-otot itu tidak kaget ya. Kita harus menggunakan barber yang paling ringan, paling kecil. Pada saat diangkat harus tarik nafas. Pada saat turun ke bawah harus mentok, dan itu harus lepas nafasnya. Oke? Harus teratur guys, harus teratur. Ini tip ala Rilai Channel ya. Maaf banyak tip-tip yang Anda bisa lihat sendiri langsung di YouTube ya. Ini tip ala Rilai Channel. Ini untuk pribadi saja ya. Yang paling kecil dulu, yang paling ringan supaya otot-otot itu tidak kaget. Oke? Sekarang bagian kiri, hitungannya harus sama. Jika bagian sebelah kanan itu 4 kali hitungan, jadi harus 4 kali juga hitungan bagian kiri supaya ada keseimbangan guys. Oke? Jadi yang dibentuk itu sebetulnya otot ini ya, otot samping lengan atas bagian sampingnya. Understand it, I'm a fucking bandit. Understand it, I'm a fucking bandit. Bagian otot lengan sudah kita bisa, kita nggak perlu darah kita latihan karena kita hanya menjaga kondisi stabilan tubuh kita ya. Kita bukan untuk memperbesar otot ya, hanya tetap kita menggunakan metode itu supaya hasilnya bukan cuma sehat ya, bukan cuma sehat badan, tapi untuk sedikit terlihat terbentuk di bagian lengan maupun bahu ya, seperti ini itu harus terbentuk, ada pembatas ya, terbentuk. Nah jadi seperti itu guys, itu versi ala Rilai Rilis Channel. Hai, bisa dinyama. Hai, itu teman kita itu satu orang itu guys. Dia terlalu asik main YouTube. Ya. Sudah merokok guys. Ya, sudah merokok. Bener kenapa olahraga Bang Romi? Sudah merokok ya. Wah, macu, mantap men, mantap. Biasanya Bang Romi ini selalu sibuk di luar ya, tapi sejak ada himbauan dari pemerintah, kita harus mengikuti ya, harus mendengar himbauan itu ya, yang sudah diputuskan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah ya, untuk saling menjaga ya, satu sama lain guys. Kita jangan terlalu egois. Emang apa sih gak boleh? Sombong amat. Dan mudah-mudahan segera berakhir COVID-19 ini, supaya kita tetap beraktivitas kembali ya, kita berdoa kepada sang ilahi sesuai keyakinan kita masing-masing guys. Oke? Tapi bagi siapa saja yang suka dengan tip ini atau metode ini, silakan di like, comment, and subscribe guys.
Mungkin kedepannya kita akan ketika kondisi sudah kembali normal kembali, baru di Rayu Channel mengupload kembali video-video tentang perbaikan mesin fotokopi ya. Ini tip olahraga di Rayu Channel ya, olahraga di rumah dengan menggunakan beban barbel ya, dengan menggunakan barbel supaya badan tetap fit, bugar ya. Ini bukan berotot guys, tapi masih banyak lemak-lemak ya. Kemudian tip ketiga ya, satu pertama sudah bahu, kemudian sudah lengan bagian samping, sekarang otot bagian depan. Jadi tekniknya harus ke depan, harus diurutkan pada tetap tegak. Jadi harus seperti ini, kita harus menggunakan lengan barbel yang paling rendah dulu supaya otot tidak kaget ya. Jadi seperti ini. Harus posisi lurus ya ke depan, barbelnya harus lurus ya, bukan ke samping ya, bukan menyamping, tapi lurus. Cukup, karena kita sudah keringat, kita sudah siap-siap untuk mandi. Sudah sore guys, daripada kita bengong di kamar, di kamar saja merokok dan minum kopi, lebih baik kita olahraga dan memaksimalkan alat yang sangat sederhana ya, alat yang sangat sederhana, tapi kita memaksimalkan waktu dan alat guys. Oke, saya minta maaf kepada para netizen, saat ini belum bisa mengupload tentang video-video tutorial perbaikan mesin fotokopi karena kita harus bersadar diri dengan kondisi saat ini, dan mudah-mudahan segera berakhir dan kita bisa beraktivitas kembali ya. Kita berdoa saja kepada Sang Tuhan, mudah-mudahan segera berakhir. Terima kasih kepada para penonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan tetap semangat ya. Kita tetap semangat sekalipun mengisolasikan diri di rumah masing-masing. Sampai jumpa.